Halo semua, selamat datang di channel Mas Wan ID. Kali ini Mas Wan ingin berbagi tips cara register akun DNM klasik. Banyak dari teman-teman nih masih kesusahan dalam register akun di webnya. Kalau mau register akun itu di web ya, jangan di in-game, nggak bisa. Sebenarnya simple sih, tapi kenapa teman-teman pas sudah buat di web, di login screennya nggak bisa masuk katanya. Ada yang bilang error lah dan sebagainya. Nah, di sini Mas Wan mau bikin ID di web sebanyak 50 akun. Kalau teman-teman yang berminat mengambilnya, silakan aja nanti di pause aja videonya. Oke, ini kita lanjut ke pembahasannya. Oke. Teman-teman buka aja link dnm.leklasik.id atau bisa cek di deskripsi di video ini atau di video-video Mas Wan yang lain. Oke, kita mulai aja ya. Register. Mas Wan buka notepad dulu. Ini Mas Wan akan membuat sebanyak 50 akun. Oke, dimulai dari sekarang nih. Oke, ID pertama ini ya disamain aja. Nah, ini kayak gini aja. Oke, register komplit untuk akun pertama. Kita refresh. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita refresh lagi. Nah, kayak tadi kan nomornya kurang itu. Oke, kita refresh lagi. Oke. Oke. Ini udah ID ke 8 kayaknya ini. Oke. Refresh lagi. Ini udah ID ke 10. Oke. Menuju ID ke 11. Ini beda depannya ini. Ya, ini ID Rapen. Tadi kan Dedek. Oke. Kita buktikan nih, apakah ID yang dibuat Mas Wan per jam sekarang ini mengalami error. Nah, seperti kalian elukan itu kan, kalau mau diambil juga boleh sih ini. Mungkin nanti ada cara buat ganti passwordnya. Kalau untuk sekarang Mas Wan kurang tahu sih cara ganti password. Ini yang belum tahu, mungkin ada yang nyekip ID dan username-nya sama-sama semua ini. Ke email, username, email, password, sama semua. Dan huruf kecil. Jadi kalian nggak perlu khawatir ada huruf gede, huruf kecil, ada simbol, nggak ada itu. Cuma pakai angka di belakang username-nya. Oke. Ini mau buat sebanyak 50 ID. Bagi kalian yang mau ambil ID ini boleh, nggak Mas Wan pakai juga, buat konten doang. Nanti kalau bisa udah diganti password, tinggal diganti aja sih. Oke, itu tadi ID Rapen yang ke-20. Lanjut, ini yang ke-21. Ini ID depannya, username-nya Kali.
Semuanya huruf kecil dan pakai angka di ujung. Mungkin kalau videonya kepanjangan dipotong nggak sih? Kalau dipotong ya nggak bisa lihat ID-nya apa jadinya. Jadi dinikmatin aja, nggak rame juga nggak apa-apa ini kontennya. Oke, ini cuma berbagi tips saja ini. Jadi kalau ada yang masih nanya ID-nya nggak bisa masuk, ambil aja ini. Daripada nggak bisa main kan, daftar nggak bisa-bisa, atau juga bisa gini-gini. Apa namanya? Pas Mas Wan live streaming nih kan, pas Mas Wan live streaming, kalian minta Mas Wan bikinin ID, ID-nya ini, passwordnya ini, oh boleh boleh boleh, boleh banget itu. Nah itu kan, jadi kalian tinggal login, nggak repot lagi. Oke, bagusnya kayak gitu sih. Pas Mas Wan live streaming kan, Mas Wan live streamingnya setiap hari nih, jadi minta bantu aja. Oke, ini ID yang ke 30. Oke, masih bisa. Ini ID yang di-spam oleh Mas Wan semua nih. Tapi kan kalau kalian pakai, jadi nggak bisa dibilang spam juga sih kalau kalian pakai semua ini. Tinggal pilih aja yang mau yang mana ID-nya, yang nomornya cantik ya. Nomornya cantik. Nah itu nomor yang cantik dah, 333. Ini udah menuju ID ke 40 sih. ID ke 40. Nanti Mas Wan mungkin tampilkan ya komen-komen orang yang apa namanya, yang kebingungan buat ID katanya. Mungkin kalian kira Mas Wan ini bohong, masa buat ID susah. Nah nanti Mas Wan tampilkan ini komen-komen yang kesusahan login kan, udah buat ID kan tapi gak bisa masuk. Nah tadi Mas Wan tampilkan itu komennya di sebelah kanan kan, masih ada ruang space-nya. Mas Wan tak tampilin nih, banyak loh komen kayak gitu, katanya nggak bisa login. Ya Mas Wan nggak nyalain, mungkin jaringan atau alasan apa gitu kan nggak bisa buat ID. Oke, ini ID ke 40. Oke, ID 40 masih bisa nih. Ini yang ke 50. Depannya Warrior nih. Kalau kalian ke notice, ID nomor 1 itu angkanya 0 di depannya. Jadi kan ini kan angka 1 berarti ini ID kedua nomor urutnya. Oke. Tapi buat ID ini misalnya kalian ambil sih, kalian udah jauh kan, tapi nggak bisa ganti password, ya riskan juga sih, resiko. ID-nya bisa dipakai oleh orang lain. Tapi kalau udah bisa ganti password enak. Tapi kalau kalian nggak bisa login kan bingung, stres, ya mending pakai ID Mas Wan yang buat ini. Atau lebih bagus lagi pas Mas Wan lagi live streaming. Nah lebih aman lagi ID-nya. Kan ID-nya sesuai selera kita gitu kan. Nah, waktu kemarin-kemarin juga lumayan banyak itu yang minta dibuatin ID pas Mas Wan lagi live streaming tuh. Ya Mas Wan kasih dong. Oke, gak susah ini, yang mau ngingat ID ini kan gampang.
passwordnya sama. Salah ini. Oke, yang ke-49 nih. 49. Oke, yang ke-49. Nah, ini ke-50 Warrior 999 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, komplit. Itu adalah 50 akun yang Mas Fahan buat per tanggal 10 Januari jam 9.37. Nah, jadi bukan Mas Fahan ini ngada-ngada konten kemarin, ini konten barusan. Konten barusan Mas Fahan buat di jam 9.37 tanggal 10. Oke, kita skip aja ini. Nah, kita kembali ke laptop. Enggak lah. Kembali ke login screen. Nah, ID-ID yang kita buat tadi sebanyak 50 kita tes random nih, random. Jadi real time lah ibaratnya. Oke, dimulai dari ID Dedek. ID Dedek yang ini. Nah, passwordnya sama. Si. Otoritas berhasil. Gimana? Oke, tes lagi ID Rapen yang berapa gitu. Rapen 287. Gimana, cuy? Masuk nih, cuy. Oke, yang lain misalnya ID dari Kali bisa nih. Oke, yang mana lagi misalnya dari Archer. Ini Mas Fahan random aja ini copy paste nya gak apa namanya tuh, gak pilih-pilih, random aja. Masih bisa coba ke Warrior misalnya. Masih bisa, atau ini Warrior yang ke-50 999. Gimana, cuy? Bisa nih. Aman loh. Oke, misalnya Warrior nih. Mas Fahan sekalian tak buatin ini. Sampai in game lah, in game. Oke, Warrior. Misalnya kan. Buat nicknya bagus nih. Ini aja, Luka Blight. Ini karakter dari game Suikoden. Oke, masuk nih. Sampai ke menu awal. Nah, gimana nih? Udah masuk ke dalam gamenya. Greetings, Warrior. I'm Erin, the adventure guide. Simpel itu. Oke, mungkin segitu aja sih konten buat kali ini, cara register akun Dragon Nest M Classic. Sebanyak 50 akun. Untuk kalian yang mau akun tersebut, tinggal dipauskan videonya, atau lebih bagus lagi pas Mas Fahan lagi live, jadi ID-nya terjamin aman. Oke, makasih semua yang telah mendengarkan sampai di titik ini. Jika ada saran, komentar atau konten yang harus Mas Fahan bikin, lempar-lempar aja di kolom komentar. Oke. Akhir kata, bye.